Tak isan. Kami tinggiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di malam mau tahun baruan gitu ya teman-teman. Ini aku mau ke pasar tradisional belanja kebutuhan untuk persiapan malam tahun baru. Gimana nih teman-teman persiapannya, pada mau bakar-bakar atau enggak? Kalau aku hanya mau beli ayam aja, ayam sama bakso sama sosis aja. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mau mengklik video ini, tonton sampai selesai ya. Dan ini suasana di pasar Limbangan, pasar tradisional ya. Tadi di tempat persosisan penuh banget ya teman-teman, banyak sekali yang pada beli perbasoan, kayaknya mereka mau bakar-bakar bakso dan sosis. Dan tadi juga anakku lagi beli permen gitu. Oke, dan ini ceritanya udah pulang, lanjut aku mau bongkar-bongkar belanjaan aku. Aku juga sekalian belanja perkopian dan sabun gitu ya teman-teman. Belanja sesuai yang habis aja. Dan ini aku beli kopi Presko, kopi hitam. Ini punya Pak Su, udah habis aja ya teman-teman. Kemarin tuh udah beli lagi dan sekarang udah beli lagi gitu ya. Cepet habis banget pokoknya. Dan itu ada kopi aku, kopi Presko. Aku tuh terkadang beda-beda gitu ya untuk kopi. Aku termasuk kopi yang kopi apa aja masuk kecuali hitam ya. Aku nggak terlalu suka kopi hitam. Dan itu aku juga beli sabun daya dan minyak 1 liter. Dan ini aku juga beli persosisan 1 bungkus aja. Ini buat anak-anak aja ya teman-teman. Yang penting ada tambahannya gitu, nggak ayam aja. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih, kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan ini aku juga mau cuci dulu si ayamnya ya teman-teman, mau dicuci dan nanti disimpan di lemari es dulu. Nanti maghrib aja aku mau ungkep gitu ya, udah diungkep nanti malamnya baru dibakar. Karena sekarang habis pulang dari pasar capek, setelah ini tuh aku mau masak gitu, cuma pas masak nggak aku record gitu ya teman-teman. Dan ini aku beli lumpia untuk anak aku, katanya nggak tahu mau bikin apa. Dan itu ada mie kuning gitu ya, di tempatku namanya mie golosor ya. Dan ini beli bakso untuk dibakarnya, aku beli yang ini aja yang murah. Dan ini aku juga beli ke kupat tahu ya, ini punya kakak ipar aku, katanya nitip gitu, cuma belum diambil gitu ya teman-teman. Dan itu yang dibungkusan yang putih juga ada cakwe ya teman-teman. Siapa nih yang tahu sama cakwe, itu rasanya enak banget ya. Dan ini dia hasil belanjaan aku, belanja persiapan tahun baru. Sebenarnya aku nggak ngerayain tahun baru ya, cuma biar ngumpul aja sama keluarga aja gitu, ngobrol-ngobrol nanti malam biar nggak bosan aja gitu ya. Cuma nggak khusus gitu ngerayain malam tahun baru, cuma buat ngumpul aja sama keluarga gitu. Oke, ini temen-temen udah aku mau rapihin ya, aku simpan di kulkas. Dan untuk kopi seperti biasa ya, aku refill aja langsung. Oh ya teman-teman, gimana nih tahun baruannya? Teman-teman ngerayainnya kemana gitu, di rumah aja atau liburan gitu?
Untuk teman-teman yang liburan ya, selamat tahun baru. Pokoknya selamat menikmati hari liburnya, dan untuk teman-teman yang di rumah aja, sama dong kayak aku di rumah aja ya, nggak jalan-jalan gitu. Tapi alhamdulillah ya masih bisa kumpul sama keluarga aja gitu, udah seneng banget. Dan ini lanjut aku satuin aja sih kopi aku dan untuk yang puas suami, dan ini untuk minyak di sini aja karena minyak aku udah habis gitu, nanti aku mau refill ya. Si wadahnya tuh lagi dicuci gitu, mau dicuci kotor banget gitu, jadi nggak sempet aku refill. Dan untuk persabunan aku simpan di bawah meja ini ya teman-teman, dan ini periakulan aku simpan di kulkas, dan sosis dan baksonya juga. Oh ya teman-teman, terima kasih ya yang udah mensubscribe channel YouTube aku, yang baru menemukan channel YouTubeku. Selamat datang ya, salam kenal dari aku. Aku ibu rumah tangga di desa, di kampung yang bernama Elin Herlina ya teman-teman. Semoga teman-teman suka ya dengan video-video aku yang sederhana ini. Bantu channel YouTube gue ya teman-teman agar cepat berkembang dengan cara like video, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan kebaikan yang berlimpah ganda. Amin. Dan ini ayamnya udah aku cuci ya teman-teman, udah bersih, nanti mau diungkepnya maghrib aja karena untuk ayam tuh cepet, untuk ayam negeri gitu cepet banget ya empuknya, beda sama ayam kampung. Dan ini aku rapihin di sini aja, ini tuh habis dari pasar tuh sekitar pukul 9 pagi ya aku udah pulang gitu. Dan ini udah selesai untuk mencucinya, jangan salpok ya sama kulkas aku yang berantakan. Dan ini aku tuh mau makan cakwe dulu sama anak-anak nih teman-teman, suka nggak sama cakwe? Kayaknya ini makanan khas Garut atau di Bandung juga ada ya kayaknya teman-teman. Kalau di Jakarta, aku juga pernah sih beli di Jakarta ya teman-teman. Ini rasanya gurih-gurih nyoy gitu ya teman-teman. Ini aku makan bareng sama anak aku. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Pokoknya selamat beraktivitas ya teman-teman semuanya, selamat tahun baru ya, semoga tahun ini kita diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, pokoknya kita sehat dan dipermudah segala urusannya, amin. Dan ini di malam harinya ya, udah jam 8 malaman nih baru bakar-bakar. Tadi pas ungkep ayamnya nggak sempet aku rekod ya teman-teman. Ini bakar-bakarannya dibantuin sama ponakan aku nih teman-teman. Dia itu anak pesantren ya. Dia baru pulang nih dari pesantrenan. Doain ya untuk ponakan aku, semoga dia betah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk nantinya. Amin. Dan ini aku lagi bikin sambal, sambalnya tuh sambal tomat gitu ya. Dan ini ada sambal kecap dicampur bawang merah sama cabai rawit. Dan ini udah dibakar nih tuh, bakar ayamnya tuh pakai bumbu sinti gitu ya teman-teman. Jadi lebih mudah dan praktis aja. Dan ini dia makanannya ya teman-teman, udah beres, sudah selesai. Mari kita makan, ayo teman-teman, selamat makan ya, selamat tahun baru juga.
beginilah tiap tahun aku ya kumpul sama keluarga aja, alhamdulillah pokoknya. Dan ini suasana pas jam 12 malam ya teman-teman, di kampung aku seperti ini ya. Kalau di kampung mah begini ya, gak terlalu ramai juga, yang main petasannya sedikit. Beda ya kalau di kota-kota pasti ramai banget. Dan tadi juga ada bulan ya teman-teman, bulannya agak redup gitu. Dan aku tuh lagi ke atas rumah ya malam-malam pengen lihat petasan. Ini tuh kalau di kamera kecil banget ya kelihatannya. Beda kalau aslinya tuh agak bercahayanya gede gitu. Dan ini suasana malam tahun baru aku. Selamat tahun baru 2024 untuk semuanya. Dan ini malam-malam aku haus ya, lanjut minum Nutrisari. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video recehnya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan di video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.